Penyanyi nombor satu negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza mengakui selepas kolaborasi pertama dengan pemuzik terkenal David Foster 9 tahun lalu, beliau mengharapkan peluang seumpama itu bukanlah yang terakhir buatnya. Dan harapannya tertunai apabila kembali dipilih bergandengan dengan Foster untuk konsert hitman David Foster and Friends yang bakal berlangsung Ogos depan. Sebelum saya buat persembahan yang pertama dulu sempena F1 Gala Dinner, saya selalu cakap pada diri saya, saya harap satu hari nanti saya dapat perform bersama dengan David Foster. Dan saya tak sangka pada 9 tahun yang lalu jadi kenyataan. Tapi saya berdoa lagi, janganlah itu yang pertama dan terakhir pula. Kan? Sebab kita tahu peluang tu dengan insan yang sangat terkenal di seluruh dunia. Dan mungkin kita jadi pilihan untuk satu masa je, satu persembahan yang mungkin Allah bagi chance saya satu kali kan. Tapi saya tak sangka doa saya yang seterusnya tu bukan yang pertama dan terakhir. Akhirnya saya dipanggil semula. Pelantun lagu Jerat Percintaan itu juga memaklumkan beliau dihubungi sendiri oleh pihak pengurusan Foster untuk berkolaborasi dalam konsert tersebut di Malaysia dan Singapura. Selain lagu-lagu ciptaan Foster, Siti juga bakal menyanyikan sebuah lagunya sendiri namun pilihan lagu belum dimuktamadkan. Pada masa sama, Siti juga mendedahkan beliau pernah ditawarkan untuk menyertai Foster dalam konsert di Indonesia namun kekangan waktu tidak membenarkan kolaborasi itu menjadi kenyataan. Selain Siti, konsert tersebut turut menampilkan penyanyi terkemuka antarabangsa iaitu Michael Boston, Peebo Bryson, Catherine McPhee serta Lauren Allred. Hasil jualan tiket ini akan disalurkan ke tabung kasih prihatin bagi tujuan pendidikan mahasiswa yang tidak berkemampuan dalam kategori ASNAF dan B40. Konsert hitman David Foster and Friends akan berlangsung pada 7 Ogos 2023 di Megastar Arena Kuala Lumpur. Tiket sudah boleh mula dibeli di laman sesawang myticket.asia berharga antara RM288 sehingga RM988.